tuh di yang pada yang lainnya tuh di sini disediakan pangsit yang begitu banyak ya. Segini. Ya. Lagi. Wah, mantap. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini kita berada di City Mall. Tepatnya kita pesen mie ayam stekma, ya, mie ayam stekma. Di sini kita berada di lantai 2 dan City Mall Cianjur ya. City Mall Cianjur. Ini satu porsi mie ayam original tanpa ada yang lainnya. Tanpa ada ditambah bakso atau ceker. Ini harganya Rp20.000. Dua mangkok ini dikasih pangsit satu. Nah, di sini bedanya itu di yang pada yang lainnya itu di sini disediakan pangsit yang lebih banyak ya. Segini. Ya. Kita bisa makan, bisa habiskan. Dan ini kita minumnya, saya pesen jus alpukat. Ini harga satu cup ini Rp15.000. Antum pesen apa? Antum. Ini bisa wae. Ini saya pesan lemon squash ya, lemon squash. Lemon squash. Berapa harganya? Rp15.000 juga. Rp15.000. Pionya tuh bagus. Pionya bagus. Di apa? Ada jalan raya ya. Bisa melihat keseluruhan kota Cianjur. Saya belum ditambah saus tadi sedikit, mau tambah lagi. Turun juga di saus. Belum. Ada kecap. Ada juga sambal. Ini sausnya butuh tenaga untuk mengeluarkannya. Kecap ya, kecap. Udah deh, kelamaan. Sambalnya agak encer sih. Saya awal-awal ke sini itu sepi tempat ini. Aduh, sekarang udah rame. Tapi karena adanya bioskop dan tempat bermain anak-anak yang luar biasa gedenya, jadi ini tempat jadi rame terus. Padahal ini waktunya maghrib. Kita aduk-aduk minyak, kita aduk-aduk. Di sini teksturnya minyak, kuahnya tuh sedikit ya, jadi agak kering itu. Kayak nih mie ayam stekma kemarin kan kuahnya itu agak banyak ya. Kalau ini agak kering. Okay. Atau mungkin karena dari kelamaan ya. Oh iya. Betul. Bedanya mie ayam set sama mie ayam stekma ini, kalau mie ayam set lebih banyak kuahnya ya. Ini sama sekali enggak ada kuahnya. Dan tekstur mie-nya juga lebih gede kan? Ini beda ya, mie-nya agak besar-besar ya. Ini langsung aja. Kita coba dulu, dikit dulu kuahnya. Oh, jangan lupa baca doa ya. Oh, maka kita baca dulu, baca doa dimulai. Amin. Kayak buka puasa ya. Kayak buka puasa ya. Hmm.
ini lebih kerasa ya si minyaknya. Minyaknya tuh lebih kerasa dan lebih kental aja, rasanya lebih kuat ya. Karena mungkin disini kuahnya tuh sedikit. Nah, ini kurang pedas gitu, gak bakal lagi so. Kasih sambal lagi ya. Pak sambal juga. Oke. Yuk, ini sudah enak, kita langsung makan aja. Kita simpan deh. Nah, kita coba pangsit ya. Kita bubukan ya, bubukan pangsitnya. Nah, kita bubukan. Oke, kita coba ya. Ya, kita bubukan ya. Ini kayaknya beda cetakan loh. Beda cetakan. Ya, kalau yang kecil-kecil itu di cetakannya kayak diiris-iris. Kalau ini aja ya. Kalau ini bulat-bulat kayak di kaleng-kaleng apa? Kaleng-kaleng sarden dipakai paku ini. Kayak bikin ragingan. Ya. Tapi yang jelas ini mie-nya mirip kayak mirip bakmi ya. Dan ini kan mie-nya kayak gini nih. Bakmi. Lagi. Wah, mantap. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Gak ada susu ya? Gak ada susu. Sudah panjang. Ini satu porsinya ini banyak ya. Jadi 20.000 itu memang sebanding dengan porsinya. Porsinya cukup banyak. Porsinya banyak. Hampir enggak. Banyak. Hampir enggak habis nih. Saking banyaknya porsi ini. Ya kan habis kan. Ya, kalau habis sih pasti habis karena ini lumayan enak. Enak. Gue dengerin ya, Rio. ASMR pangsit. Tapi kalau ini ada kuahnya dikit, kayaknya lebih mantap ya. Iya betul. Kering banget. Ini kering banget. Ada kuahnya. Agak seru dikit gitu. Oke, lagi.
tebal, tebal. Mau ambil aja. Bikin sambal ya? Ya. Boleh. Cepat habis. Terakhir guys, terakhir, terakhir. Tinggal sedikit lagi mesinnya. Oh ya, pangsit tuh enaknya pakai kecap guys. Pangsit, kecap. Mungkin kita tutup dulu. Jangan lupa makan ya, jangan lupa makan. Jangan lupa bahagia ya, karena bahagia itu butuh tenaga, jadi makan. Oke, kita sudahi dulu video ini karena kita mau salat maghrib dulu. Oke, stay tuned in my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.